Oke, salam kenal. Nama gue Bubot. Ini video pertama gue di akun shopping gue, namanya Wap Items. Ini bakal langsung aja ya. Sekarang gue mau unboxing helm Royal Enfield. Ini asli, buatan India. Bisa kelihatan sini. Ini tipenya enduro ya, nanti kita bisa lihat di keterangan. Sekarang kita buka ya, maaf gua masih agak gugup pertama kali. Kita buka ya. Helm ini gua nggak tahu ada apa enggak di Indonesia, karena gua juga udah coba ngecek di websitenya brand Indonesia, nggak ketemu satupun. Ini kalau orang kita bilang helm cakil, ini packingnya nggak bener nih yang ngirim. Cek dulu ya, bentar ya. Ini kita coba warung dulu ya. Ini boxnya kita sendiri dulu. Packagingnya biasa aja. Oh iya, kalau mau nyari helm Royal Enfield di toko gue ya, nama tokonya Or Items. Ketik aja di kolom pencarian atau subscribe helm Royal Enfield, nanti ada di situ. Ada banyak kok. Ini kain bungkusnya, nanti film sekalian. Oke. Ini ada dapat dua kain bungkus, satu buat helm, satu buat kacamata. Jadi dikasihnya udah motif, udah packaging begini, cuma nanti gue lepas supaya nggak melap dalam pengiriman. Untuk pengiriman biasanya kita proses sekitar normalnya 2 minggu. Normalnya 2 minggu, terus tapi kadang ada kendala bisa 3 sampai 4 minggu. Kita ambil jeleknya aja 4 minggu. Saya pernah kirim satu ke Bogor terus sekitar 3 mingguan, nah, sampai 3 minggu lah. Coba buka ya, ini ya. Ini di sini tuh ada apa? Kayak pentil untuk narik gitulah supaya bisa dilaba. Buka. Oke. Ini gogonya. Juga ada pegangannya untuk adjustment. Ini untuk adjustment supaya kalau miring bisa langsung dibetulin. Ini Google-nya fleksibel, dijamin nggak akan patah, nggak akan pecah. Kelihatan gitu. Di situ ini kartu juga bagus. Di sini ada kayak grip-nya untuk lengket supaya kartunya nggak lari kemana-mana. Ya. Nah, sekarang helmnya. Dalam begini, kalau tanpa Google, oke. Ini labelnya Royal Enfield, ini dari depan, dari samping, samping,
Nah, sekarang dari atas. Dari belakang. Ini ukurannya kita punya M, L, XL. Di video, Pak. Hah? Lampu ini nyalain, Pak. Lampu ini. Mana? Ini nyalain aja. Itu di situ. Tuh, tuh. Oke, Pak. Oke. Di bagian dalamnya enggak kelihatan. Tapi sini ada monitor. Untuk kualitas dijamin oke. Enggak terlalu berat, main nyanteng kok. Kepala juga enggak bikin pusing. Oke. Detailnya lebih kelihatan. Ini helm dijamin asli ya. Oke, sementara itu aja dari gua. Nanti kalau ada pertanyaan bisa tanya di kolom komen, nanti gua jawab. Jangan lupa klik like, subscribe, and nyalakan lonceng. Thank you.